Oke okay, semangat pagi saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga selalu dalam keadaan sehat. Uh, dalam video ini kita akan membahas materi di pertemuan kedua pasca UTS untuk kelas perilaku organisasional, ya, grup B1, kuliah di hari Kamis 9 April 2020. Uh, Adapun materi yang akan kita bahas untuk uh, pertemuan sesi ini adalah materi atau bab tentang power and politics jadi ada dua hal yang akan kita bahas dan kita bahas lebih banyak yang satunya yaitu yang power ya dan kita akan menyinggung sedikit tentang permasalahan politics and organization ya sebelumnya saudara saat saudara sambil melihat materi ini ya video ini saudara sebenarnya juga apa mengeluarkan buku catatannya lalu sudah mendownload materinya tentu saja untuk materi powerpoint saudara silahkan download yang chapter 10 ya. chapter 10 kalau bukunya silahkan juga saudara lihat di bagian materi sudah ada jadi untuk lebih lengkapnya untuk lebih jelasnya saudara bisa lihat atau baca buku <tuh> untuk ringkasnya saudara bisa lihat powerpoint power and politics itu di chapter 10 Oke, sebelumnya saya ingin me mengingatkan tentang presensi ya silahkan untuk presensi saudara lakukan di grup atau di materi ya di website kita dan presensi dimulai pada pukul 930 sampai pukul uh, 13 ya 930 sampai pukul 13 jadi saudara jangan presensi di luar Jadwal kuliah kita, ya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke materi. Ya, sekali lagi, saudara saya harap uh, sudah mendownload materinya. Ya, ada dua materi yang kita bahas, yaitu power and politics. Lalu kita akan mencoba membahas kasus sedikit, ya, kasus yang menyertai chapter ini. Untuk power and politics, uh, ada beberapa hal yang ingin kita tekankan bahwa kita berbicara di perspektif atau sebagai perspektif seorang manajer, ya. Kita sekali lagi berbicara perspektif seorang manajer. Uh, seperti yang saudara bisa lihat uh, di chapter power and politics. Oke, okay, uh, apa maksud dari kita melihat dari kacamata seorang manajer, kita tahu bahwa manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk menggerakkan orang lain. Ya, sekali lagi, manajer itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk menggerakkan orang lain. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ya, seorang manajer, ya, baik itu middle manager, baik itu uh, top manager, baik itu manajer yang paling bawah atau supervisor, penyelia gitu ya, menggerakkan orang-orang yang di bawahnya. Oke, kita lihat. Kita lihat di sini uh, bagaimana perspektif seorang manajer melihat eh uh, melihat power ya. Ini kita lihat ada beberapa misalnya kita analogikan sebagai bawahan dan bawahan ini ya atau subordinates karyawan saudara akan saudara minta untuk mengerjakan berbagai hal ya untuk pergi ke sana kemari bergerak sesuai dengan perintah saudara nah harus ada sesuatu yang mendorongnya ya harus ada sesuatu yang mendorong bagaimana seseorang itu seorang seseorang manajer ya menggerakkan e, bawahannya subordinates atau karyawannya agar Mau bertindak seperti yang diminta oleh manajer ini, ya. Itulah yang akan kita pelajari di Power. Oke, okay, saudara, e, ada beberapa istilah yang saudara e, harus kuasai. Saya akan jam ke sini. Oke, okay. ada Power and Authority, ya. Dua istilah ini adalah. Istilah yang serupa tapi tidak sama. Kalau misalnya kita ingin artikan, power itu adalah uh, kekuasaan, ya, kekuasaan. Sedangkan authority adalah wewenang. Jadi, kalau kita berbicara power and authority, kita membicarakan dua hal yang mirip tetapi berbeda. Ya, apa perbedaannya yang nanti kita bahas. Kalau misalnya saudara translate kan power itu berarti kekuasaan, authority artinya wewenang. Sekarang kita lihat yang pertama, power. Ya, kita lihat ciri-cirinya. Bagaimana seseorang? Nah, kalau power ya itu tidak hanya digunakan selalu dari atas ke bawah. Artinya power itu tidak selalu digunakan dari atasan ke bawahannya atau ke karyawan, tetapi semua orang punya power. Bahkan bawahan pun bisa membuat atasannya bergerak sesuai dengan apa yang dia uh, katakan. Kok bisa? Bisa itulah konsep kekuasaan. Ya, kita lihat dulu ciri-ciri dari power. Power, ya, kalau kita lihat definisinya, the ability atau kemampuan to get others agar orang lain to do what one wants them to do. Uh, melakukan apa yang dia ingin dia inginkan. Jadi the ability kemampuan ya seseorang agar orang lain melakukan apa yang dia inginkan. Itu adalah power atau kekuasaan. Ya. Kalau kita kalau kita lihat uh, power ini Saudara bisa melihat uh, konteksnya di luar pekerjaan. Uh, misalnya saudara, misalnya saudara apa, uh, ketika berkendara lalu bannya pecah atau bannya bermasalah, lalu saudara pergi ke tambal ban di pinggir jalan, lalu, ya, mas-mas uh, yang tukang tambal ban di pinggir jalan bilang ke saudara, mas ini bannya harus diganti, ya, nyam si mas-mas tukang tambal ban bilang ini bannya harus diganti ini kan secara tidak langsung nyuruh lalu saudara mau saja ya padahal mungkin secara power atau kekuasaan saudara eh sorry secara uh, status pekerjaan mungkin saudara lebih tinggi misalnya saudara pejabat kayak atau CEO dari sebuah perusahaan kayak, tetapi kok mau manut ke tukang tambal ban itulah yang dikatakan dengan kekuasaan ya jadi tidak berdasarkan uh, hierarki ya ini bisa dari siapa saja ke mana saja itu ciri-ciri power yang pertama jadi kemampuan seseorang untuk mem, uh, agar orang lain meng, mengikuti apa yang dia inginkan ya ciri yang kedua apa infos a relationship Between two or more people, jadi harus ada dua orang atau lebih ya pasti ya. Saudara kan ingin menguasai dalam tanda kutip orang lain ya pasti terjadi hubungan antara minimal dua orang. Ya, yang berikutnya, cannot be forced on people tidak bisa dipaksakan terhadap seseorang. Artinya apa? Kalau saudara uh, ini ya, kalau saudara manut sama atasan manut sama atasan itu kan karena terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena saudara memang terikat dalam hierarki. Nah, itu nanti kita bicarakan di mana? Kita bicarakan di authority. Tapi kalau power, kekuasaan, misal ya saudara eh, diminta untuk teman oleh teman baiknya misalnya minta tolong dibelikan makanan. Saudara bisa saja eh, sebagai orang yang dimintain tolong menolak Ya dan teman saudara yang nyuruh saudara itu untuk beli makanan, ya itu bisa nggak bisa maksa. Itulah maksudnya cannot be forced on people nggak bisa dipaksakan kalau power atau kekuasaan. Ya jadi power itu diterima dengan uh, senang hati oleh yang diminta di, 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 di ya, dari dari orang yang memberikan power itu diterima dengan senang hati nggak bisa dipaksakan kalau yang bisa dipaksakan nanti kita bahas di authority ya nah oke okay, kita ke authority dulu biar jelas perbedaannya kalau tadi kita sudah membahas power sekarang kita bahas authority nah sekarang authority adalah bagian dari kekuasaan Ya, Kalau power itu di lingkaran yang besar, ini authority itu hanya sebenarnya hanya di dalamnya, salah satu bentuk dari kekuasaan. Authority ini bisa dikatakan kekuasaan formal, nah, ya, kekuasaan formal. Apa tadi bahasa Indonesia authority? Bahasa Indonesia adalah Oke. Okay. Nah, apa beda power and authority? Kalau tadi, everybody has a power. Ya, yeah, no matter what uh, jabatannya, tidak tergantung jabatan. Tapi kalau authority, orang yang memiliki wewenang atau authority hanya orang yang diberikan jabatan. Gampangnya seperti itu. Oke? Okay? Nah, kita lihat definisinya. The formal power, kekuasaan formal, a person holds yang dimiliki seseorang because karena his or her position in the organization. Jadi Kekuasaan formal yang dimiliki seseorang karena dia punya posisi tertentu. Ya, contoh, seorang rektor itu bisa dengan leluasa meminta dekannya untuk bekerja. Ya, karena apa? Karena ting, uh, rektor itu jabatan yang lebih tinggi daripada dekan. Nah, apa karakteristik atau ciri-cirinya? Karakteristiknya adalah satu. It is vested in a person position. Artinya wewenang itu nempel dalam suatu posisi jabatan. Ya, wewenang atau authority itu nempel dalam suatu posisi jabatan. Ketika misalnya Pak Amir jadi rektor, Pak Amir sebagai rektor bisa menyuruh Pak Agus sebagai dekan. Ketika Pak Amir tidak lagi menjadi rektor, itu kekuasaannya Pak Amir hilang. Karena Pak Amir tidak lagi berada dalam posisi rektor. Itu maksudnya yang pertama. Yang kedua, It is accepted by subordinates. Ya, diterima oleh bawahan. Baik itu diterima dengan senang hati maupun dengan paksaan. Kenapa? Ya karena yang punya wewenang itu posisinya lebih tinggi daripada yang diperintah. Jadi yang memerintah itu posisinya jabatannya lebih tinggi. Yang ketiga, it is used from the top down in our organization. Jadi kalau tadi Power itu tidak selalu dari atas ke bawah, bisa saja dari bawah ke atas. Ini power, tetapi kalau kekuasaan uh, wewenang itu pasti dari atas sumbernya ke bawah. Karena apa? Hierarki, ya. Kenapa? Karena hierarki. Ya, hierarki itu apa? Yaitu urut-urutan jabatan. Oke, okay? nah itu tadi perbedaan antara uh, power and authority. Oke, berikutnya Saudara, kita akan membahas mengapa seseorang termasuk manajer ataupun bukan itu memiliki power atau bisa menguasai orang lain. Apa tadi, apa tadi maksudnya menguasai? Menguasai adalah ketika kita minta A orang lain melakukan A, ketika kita meminta B orang lain melakukan B itu kan tadi power atau yang kita definisikan untuk uh, kekuasaan menguasai orang lain dalam tanda kutip ya. Oke, okay. alasan kenapa seseorang bisa memiliki power ya adalah satu, sumbernya. Ada sumber power dalam diri seseorang. Nah, sumber power ini bisa Saudara lihat ya, basis of power atau sumber dari uh, kekuasaan di sini dijelaskan ada tiga kelompok besar sumber kekuasaan, dan seseorang memiliki power tidak hanya misalnya nomor satu saja, nomor dua saja, atau nomor tiga saja, tapi bisa kombinasi, bisa nomor satu dan dua, ya, bisa nomor dua dan tiga, bisa satu dua tiga bahkan. Yang nomor satu apa? Namanya interpersonal power, nanti masih terbagi menjadi banyak lagi. Lalu yang kedua dan yang ketiga adalah structural dan situational power. Nanti ini juga kita akan bahas. Oke, okay? sekarang kita bahas yang pertama dulu sumber kekuasaan ya yang berasal dari kekuasaannya dari interpersonal. Ya, interpersonal itu artinya ada dalam diri kita. Ya? Oke, okay? ada dan ini sering sekali ditanyakan dan saudara saya harap. Sangat menguasai kelima sumber interpersonal power ini. Yang pertama adalah legitimate power. Gampangnya, legitimate power itu sama dengan authority. Saudara punya kekuasaan karena jabatan. Ini lihat ya, a person ability to influence other by being in more powerful position memiliki posisi yang lebih powerful. Itu yang legitimate. Bisa karena SK ya diangkat menjadi ketua, diangkat menjadi komandan dan segala macam itu legitimate. Gampangan. Yang kedua adalah reward power. Reward power adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang karena bisa memberikan reward atau bisa memberikan hadiah. Contoh Misalnya saudara hmm, Ada kompetisi On employee of the month Di orga, di kantor Employee of the month itu ada panitia Yang memberi nilai Misalnya sebut saja panitianya Panitia uh, Panitia employee of the month Karena saudara Ingin terpilih menjadi employee of the month Saudara baik-baik ini Panitianya Nah karena panitianya tahu Bahwa saudara wah ini bisa nih saya suruh apa-apa karena dia mau jadi employee of the month atau karyawan bulan ini, maka saya suruh A, suruh B, suruh C. Nah, karena panitia ini punya kemampuan memberikan reward, dia bisa menguasai seseorang. Itu namanya reward. Ya, base of power. Oke, yang ketiga. Coercive base of power, ya, dari interpersonal. Nah, ini tadi kebalikannya. Kalau tadi Dikatakan seseorang punya kekuasaan karena bisa memberi hadiah, yang ini artinya seseorang bisa memberi, memiliki kekuasaan karena bisa memberikan hukuman. Ya, capability to punish. Ya, seseorang bisa memiliki kekuasaan karena dia bisa memberikan hukuman. Gampangnya, ya, saya bisa saja. Kalau misalnya mau menyalahgunakan kekuasaan gitu ya, karena saya misalnya adalah, eh, uh, misalnya panitia disipliner kantor ya, saya akan selalu patroli ya, siapa yang melanggar aturan kantor. Kalau saudara sebagai karyawan tidak mau saya jadikan korban dalam tanda kutip ya, uh, pasti saudara mau saya minta apa-apa. Itu, itu namanya coercive power, itu gampang. Contohnya yang keempat, ya, expert power. Expert power adalah kekuasaan seseorang yang bersumber dari pengetahuan atau keahlian yang dia miliki. Contoh, saudara gampangnya, ya, misalnya saudara di suatu perusahaan uh, ingin melakukan uh, strategi promosi di media sosial karena saudara tidak tahu ilmunya, saudara hire atau sewa konsultan media sosial. Ketika konsultan media sosial itu mengatakan A, saudara otomatis mengikuti A. Karena apa? Karena konsultan ini yang memiliki keahlian. Ya, kalau dia bilang C, saudara ikut C. Kenapa? Karena dia yang punya keahlian. Itu namanya expert power. Yang terakhir dari interpersonal power itu apa? Referent power. Referent power adalah kekuasaan yang didapatkan karena karisma seseorang. Karisma itu timbul karena beberapa hal. Yang pertama mungkin karena dia yang paling senior, dituakan, atau dia yang paling vokal, atau memang ada aura-aura karisma. Ya, jadi orang-orang itu kalau dia berbicara seperti tersihir gitu ya dan mau melakukan itu. Itu namanya referent power. Nah, ini adalah lima Basis kekuasaan interpersonal, ya. Lima basis kekuasaan interpersonal. Oke, kita lanjut ke kelompok kedua dan kelompok ketiga, eh, sumber kekuasaan atau base of power. Tadi kita sudah membahas tentang base of power yang pertama, yaitu apa namanya base of power yang pertama adalah interpersonal. Nah, sekarang kita masuk ke base power yang kedua dan ketiga yaitu structural dan situational power. Ya. Kalau structural gampang. Ya. Organizational structure creates formal power and authority. Jadi, kenapa seseorang punya kekuasaan ya karena struktur organisasi. Gampangnya ini sama aja tadi seperti apa? auto. Ya sama saja seperti authority. Jadi jabatan tertentu memberikan seseorang kekuasaan tertentu. Ya, nah uh, other form of structural power exists karena apa? Ya, structural power itu bisa timbul karena seseorang mengendalikan sumber daya tertentu. Ya, atau dia memiliki kekuasaan untuk pengambilan keputusan atau dia memegang informasi yang tertentu, informasi penting, akhirnya dia memiliki kekuasaan, ya. Jadi seseorang itu bisa memiliki kekuasaan karena apa? Karena dia memegang suatu sumber daya, ya. Misal, misal, ya, saudara adalah orang yang memegang mm, anggaran, kunci di anggaran di kunci anggaran kantor itu di tangan saudara, otomatis saudara akan memiliki kekuasaan yang lebih dari orang lain atau departemen lain, karena sumber daya uang itu dibutuhkan oleh semua orang ya, itu maksudnya resources ya oke, saudara berikutnya uh, ini penjelasannya ya saudara bisa baca lebih detail nanti kalau misalnya kurang paham, saudara bisa tanyakan, kita diskusikan tadi yang decision making lalu ini yang information ya ini saya jelaskan sedikit lagi information having access to relevant and important information gives power artinya ya saudara gampangnya gini kalau saudara memiliki informasi yang lebih banyak daripada rekan saudara otomatis saudara kan lebih pede percaya diri karena apa saudara punya bekal informasi itu Gitu ya. Nah, ini masih berkaitan dengan information power. Ya, kalau saudara ingin mempertahankan power saudara, saudara harus mengelola informasi mana yang bisa dibagi. Kenapa? Karena semakin sering saudara men-share informasi yang saudara punya, semakin kecil power saudara. Jadi, saudara, kalau misalnya mau jadi powerful person, jangan terlalu banyak memberi informasi. Silahkan informasi yang di... Informasi yang diberikan itu yang selektif saja. Yang perlu-perlu saja. Jadi tidak semua informasi harus saudara... Saudara apa... Berikan. Oke. Itu adalah... Tiga... Basis... Dari power. Nah sekarang kita ingin melihat... Aliran... Kekuasaan. Ya. Aliran dari kekuasaan. Aliran kekuasaan. Nah. Oke. Saya... Saya jelaskan dulu Pak, kenapa Pak kita kan dalam organisasi, kenapa kita tidak membahas lebih banyak ke authority, ya? Tapi kita membahasnya banyak lebih banyak ke power. Kenapa? Karena ketika saudara sebagai seorang manajer atau pimpinan, ya, authority saja tidaklah cukup, ya? Wewenang saja tidak cukup saudara, harus tahu sumber-sumber power yang lain. Ya, sumber-sumber power yang harus tahu harus saudara lengkapi. Ya, saudara checklist satu persatu, saudara lengkapi. Kenapa? Kalau hanya mengandalkan jabatan untuk menggerakkan orang lain, otomatis saudara hanya memiliki sedikit saja kendali terhadap bawahan saudara. Begitu ya? Oke, sekarang ini saya ulangi lagi ya: upward flow of power. Apa maksudnya upward? Ya, saya tadi katakan bahwa biasanya... Atau untuk kasus authority, ya, wewenang, power itu akan mengalir dari atas ke bawah. Tetapi ternyata ada power yang mengalirnya terbalik dari bawah ke atas. Kok bisa, Pak? Bisa ya, karena apa? Saudara baca ini karena ini untuk tugas, salah satu tugas yang saudara kerjakan. Ya, saudara harus menjelaskan upward flow of power kalau saudara tidak paham betul kita diskusikan ya saya kasih salah satu saja contoh kenapa kekuasaan ya itu yang harusnya dari atas ke bawah bisa dari bawah ke atas bisa saja karena manipulative persuasion a person's direct attempt atau usaha langsung dari seseorang to disguise the true persuasion objective untuk me menyembunyikan sesuatu, ya, eh, istilahnya ini kayak apa ya, ya saudara, kalau saudara lihat di film-film, ya, di sinetron-sinetron gitu, ya kan itu banyak sekali atau di drama-drama Korea, kan ada banyak sekali orang yang berusaha untuk meng, e, melakukan social climbing, dalam tanda petik social climbing itu kan menggunakan cara-cara manipulatif ketika dia Nah, ini yang negatif ya, konteks yang negatif ya ketika dia tidak tidak menggunakan jenjang karir yang semestinya, maka mereka akan menggunakan dalam tanda kutip triks gitu ya, trik untuk manipulasi agar dia memiliki kekuasaan. Ya biar memiliki kekuasaan ke atas. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Uh, ini saya jeda dulu karena ini sudah punya kita sudah memiliki level of analysis yang berbeda. Kalau tadi ya sekali lagi kita punya tiga level of analysis, uh, level of analysis individu dan grup terakhir adalah yang paling tinggi adalah organisasi. Kalau yang kita dari tadi bicarakan kita membicarakan tentang power di level individu. Nah ini ada level power yang departemen. Ya, Bagaimana suatu departemen bisa memiliki kekuasaan daripada departemen yang lain? Ya. Saudara bisa lihat, itu di sini sudah dirangkum. Ya. Saya jelaskan singkat saja: semakin suatu departemen bisa mengatasi ketidakpastian, maka dia semakin tinggi kekuasaannya. Ya. Suatu kelompok, suatu tim, suatu departemen. Ya, suatu grup semakin dia bisa mengatasi ketidakpastian, itu semakin dia punya kekuasaan. Ya. Uh, gampangnya gini deh, misalnya kan ada tim elit di kepolisian yang namanya Densus 88. Otomatis Densus 88 memiliki kekuasaan yang lebih dari satuan-satuan lainnya yang biasa. Gitu. Karena apa? Karena Densus 88 memiliki kemampuan coping with uncertainty yang lebih tinggi. Karena memang dia satuannya khusus dibentuk untuk coping with uncertainty kan. Jadi kekuasaannya memiliki daya tawar yang lebih. Itu contoh di luar konteks organisasi gitu ya. Ya organisasi sih sebenarnya organisasi kepolisian gitu ya. Lalu centrality, semakin dia punya peran sentral dalam organisasi, dia semakin punya kekuasaan. Ini otomatis Ya, misalnya suatu perusahaan yang di, bergerak di bidang teknologi informasi ya seperti Apple gitu ya, Microsoft, maka central department adalah R&D atau research and development. Maka R&D akan memiliki kekuasaan yang lebih dari departemen lain. Contoh kekuasaan apa? Kekuasaan anggaran. Mungkin mereka punya anggaran yang lebih longgar. Research and department uh, research and development itu Ya, jadi semakin sentral perannya dalam satu organisasi kelompok ini akan semakin punya kuasa. Dan substitutability atau uh, seberapa mudah dia digantikan. Semakin dia mudah digantikan artinya dia tidak punya value, tidak punya kekuasaan. Atau semakin suatu grup sulit untuk digantikan maka semakin dia punya kekuasaan. Ya seperti itu. Uh, sekali lagi kalau misalnya saudara ketika dalam menonton video ini ada pertanyaan atau ada tanggapan, pernyataan, ada apa pemikiran, silahkan sudah langsung bahas di WA grup kita ya. Ini yang bawah-bawahnya dia menjelaskan masing-masing tadi ya, bagaimana suatu grup bisa memiliki kekuasaan daripada grup yang lain. Ya, substitutability, Lalu ada centrality dan ada coping with uncertainty. Oke, okay. uh, yang lainnya saudara coba baca lagi. Nah ini impression management. Ini juga uh, salah satu cara dalam berpolitik, ya. Salah satu cara dalam berpolitik. Cara dalam berpolitik, maksudnya apa? Cara berpolitik seperti ini. Oke, ini sangat ini salah satu sedikit uh, politics in organization yang kita bahas. Kalau saudara misalnya ingin dalam tanda kutip menguasai seseorang atau membangun power, ya membangun power building build power in organization, saudara mau men meningkatkan daya tawar posisi tawar di perusahaan atau di organisasi atau di lingkungan saudara masih saudara memposisikan diri sebagai seseorang yang harus disukai orang lain sekali lagi ya masih saudara berusaha untuk memposisikan diri sebagai orang yang disukai orang lain nah ketika saudara memposisikan diri mempermak diri dalam quotes and quotes ya dalam tanda kutip mempermak diri saudara sebagai orang yang ingin disukai orang lain, yang disukai orang lain, karena ingin membangun power tadi, maka saudara sebenarnya sedang melakukan politics activity dalam organization yang disebut dengan impression management. Apa itu impression management? Kalau saudara lihat ya, impression management, behaviors individual used to, atau perilaku individual yang kita manfaatkan untuk, untuk apa? Satu, preserve their self image membangun citra diri membangun citra diri kayak kita dalam bahasa sehari-hari mengatakan jaim ya jaga image yang kedua influence the ways in which other perceive them kita ini mempengaruhi orang lain bagaimana orang lain itu memandang kita kita misalnya ingin dipandang sebagai seorang yang bijak ya kita framing diri kita untuk agar orang lain memandang kita bijak Misalnya kita ingin membuat orang lain memandang kita sebagai orang yang uh, kreatif, ya kita berperilaku agar orang mempersepsi, mempersepsikan kita kreatif. Seperti itu. Yang ketiga, create a favorable impression with important others in the workplace. Artinya apa? Kita ingin membuat impresi yang bagus, kesan yang positif. Ya, kesan yang positif. Bagaimana kita Ya, ini konteksnya tidak harus negatif ya. Jadi kita tidak harus, ini tidak, impression management itu tidak harus negatif konteksnya. Ini juga bisa dikaitkan sebagai konteks yang positif. Kenapa? Karena kita sebagai seorang manager atau seorang pimpinan, ya, ketika kita ingin menggerakkan orang lain, kita, kita ingin uh, orang lain berperilaku sesuai apa yang kita inginkan, otomatis kan kita harus memposisikan diri dulu sebagai orang yang mereka sukai agar gampang kita me me lebih mudah untuk apa me mendelegasikan tugas-tugas lah gitulah istilahnya ya lalu apa yang saudara bisa lakukan untuk membuat impression management ini yang pertama itu self presentation artinya kita mempresentasikan kita ke orang lain itu sebagai satu ya misal ini contoh aja smiling selalu tersenyum murah senyum menyapa Ramah gitu ya, lalu making eye contact ketika berbicara, kita memandang uh, lawan bicara kita, lalu positive tone of voice tidak de berbicara dengan tidak nada tinggi, berbicara dengan lembut, ya. appropriate dress, berpenampilan menarik, tidak asal-asalan ya, tidak serampangan dalam berpakaian, lalu high level of energy, kita orang yang energik, bersemangat gitu ya. Atau other enhancement, enhancement itu artinya peningkatan, 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 peningkatan lain apa yang kita bisa lakukan untuk melakukan impression management. Yang pertama, doing favors for others, artinya kita membantu orang lain. Ketika kita kita ketemu orang, apa yang bisa saya bantu? Apa saya apa yang bisa saya bantu? Itu akan membuat citra diri kita positif. Lalu using flattery kita sering memuji orang ya, gemar untuk memberikan komentar positif. Lalu showing interest in others kita uh, punya ketertarikan terhadap orang lain. Kita tanya hobinya apa, kita tanya bagaimana keadaannya gitu ya. Berikutnya, being an active listener. Nah, kuncinya adalah menjadi pendengar yang baik, bukan good uh, apa ya? Bukan hanya uh, namanya komunikasi itu kan bisa sebagai penyimpan, penyampaian pesan bisa menjadi pendengar. Kalau saudara men mau meningkatkan uh, citra diri posisi saudara, jadilah pendengar yang baik. Ini penting sekali karena kita memang cenderung suka berbicara, kurang suka untuk mendengarkan. Ya, lalu yang terakhir adalah agreeing with others opinion. Kita oh iya bener tuh. Oh iya gitu-gitu tuh itu agreeing with others' opinion. Kalau orang lain berpendapat, hmm, ya benar masuk akal juga ya benar juga ya, gitu ya. Nah ini adalah beberapa uh, taktik politik yang ada di organisasi, ya biasanya uh, itu untuk saudara gunakan untuk meningkatkan daya tawar, bargaining power ataupun kekuasaan saudara. Saudara baca. Sendiri, ya. Kalau misalnya saudara ada detailnya, saudara baca, ya. Uh, kalau misalnya saudara ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di WhatsApp grup kita. Oke, okay. nah, terakhir adalah masalah etika. Ini juga saudara sangat penting. Bagaimana saudara, sebagai seorang yang memegang kekuasaan, memegang kekuasaan, ada suatu peribahasa. Uh, Uh, ketika saudara memegang kekuasaan, saudara juga memegang tanggung jawab. Semakin tinggi kekuasaan yang saudara pegang, semakin tinggi tanggung jawab yang saudara emban atau amanah yang saudara emban. Jadi, power itu digunakan bersamaan dengan ethics atau etika. Uh, itu dulu dari saya. Uh, selanjutnya, selebihnya kita akan melakukan tanya jawab ya diskusi dan harapannya juga kelompok presenter bisa memberikan materi dengan maksimal dan saudara jangan lupa untuk menjawab tugas yang harus saudara yang harus saudara, saudara kumpulkan siang ini juga sesuai dengan uh, deadline yang saya berikan ya ada lima pertanyaan yang saudara harus jawab uh, dan jawablah dengan maksimal ya Uh, itu dulu video kali ini tentang power and politics kita jumpa di video lainnya uh, dengan materi lainnya oke okay, semangat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh stay safe and stay healthy semuanya ya bye